I gave you my heart. Hai, saya Dr. Helen, cataract and refractive surgeon. Ramai orang yang salah sangka yang phaco emulsification ni ialah sejenis laser. Sebenarnya, phaco emulsification ni ialah teknologi menggunakan ultrasound di mana selaput ataupun katarak di dalam mata akan disedut keluar. Selepas kanta disedut keluar, kita tidak boleh biarkan mata begitu sahaja. Apa yang kita keluarkan perlu diganti semula. So, apa kita buat? Selepas sedutan katarak, kita akan masukkan kanta yang kita namakan kanta intraocular. Dan kanta ini akan berada di dalam mata untuk selama-lamanya. Panjang kanta itu lebih kurang 13 mm dan lebarnya 6 mm. Apabila diletak di hujung jari, ia kelihatan seperti ini. Ahli saintis telah mengambil masa selama 65 tahun untuk menyempurnakan teknologi kanta ini dan usaha ini masih diteruskan sehingga sekarang. Kebanyakan kanta pada masa kini dibuat daripada bahan yang dinamakan akrilik, iaitu bahan yang sangat selamat apabila berada di dalam mata dan ianya juga lembut. So, semasa pembedahan katarak, kanta ini boleh dilipat dan dimasukkan ke dalam mata melalui potongan yang sekecil 3 mm. Terdapat dua jenis kanta secara kasarnya. So, anda boleh memilih sama ada untuk letak kanta yang dinamakan monofocal atau multifocal. Kanta monofocal bermaksud satu fokus. Satu dalam kanta itu ada satu fokus sahaja. Manakala multifocal seperti namanya ada lebih daripada satu fokus dalam kanta tersebut. Jika anda ada power silau ataupun kita namakan astigmatism lebih daripada 100, maka disyorkan untuk meletakkan kanta yang mempunyai yang boleh membetulkan silau itu. So, kita ada kanta monofocal, monofocal toric, multifocal atau multifocal toric. Bergantung kepada individu masing-masing. Sekarang saya akan menyentuh tentang kanta monofocal. Kanta monofocal mempunyai satu fokus sahaja. So, selalunya selepas pembedahan, apa yang kita nak, kita akan membolehkan seseorang itu mendapat penglihatan jauh yang jelas. So, bila dekat, kalau anda memilih kanta monofokal, anda kena memakai cermin mata untuk membaca. Dan kanta monofokal ini sesuai untuk semua individu. Tak kiralah jika ada penyakit glaukoma ke, penyakit kencing manis dalam mata. Ianya memang boleh digunakan untuk semua orang. Dengan teknologi aspheric monofocal, seseorang itu dapat melihat dengan kontras yang bagus dan image yang jelas. Jika anda mahu memilih kanta monofocal dan juga mahu membaca tanpa cermin mata, kita boleh adjust power selepas pembedahan katarak, apa yang kita namakan monovision. Ini saya akan ceritakan lebih lanjut kemudian. Sekarang mari kita lihat apa itu kanta multifocal pula. Kanta multifocal ni boleh membolehkan seseorang itu melihat jauh dan dekat. So, ia lebih senang dan ianya sesuai jika anda seseorang yang minat membaca. Cuma kanta multifocal ni keburukannya dia lebih mahal dan kalau orang yang suka keluar malam ataupun memandu waktu malam, apabila melihat ke lampu akan ada masalah silau. Itu akan lebih pada permulaan dan semakin lama silau ini akan semakin berkurangan. Gambar ini menunjukkan mengapa kanta multifocal boleh menyebabkan silau. Ini disebabkan kanta multifocal mempunyai banyak titik fokus dan apabila diletak di belakang anak mata dan di waktu tempat yang gelap, anak mata akan membesar. So, apabila lampu masuk ke dalam mata, dia akan melalui banyak titik fokus yang berbeza dan menyebabkan apa yang kita nampak, lampu itu menjadi silau. Sekarang saya akan menceritakan tentang bagaimana
kalau kita gunakan term monofocal tapi nak juga membaca. Yang ini kita namakan monovision. So apa kita buat, kita akan periksa dulu mata mana yang lebih dominan. Seperti tangan kita, ada satu mata yang lebih dominan. Mata yang dominan, kita akan letakkan power untuk tengok jauh. Maknanya kita letakkan term monofocal dan kita target untuk dapat jauh clear. So mata lagi sebelah, iaitu mata yang tak dominan, kita akan letak kantar monofocal juga, tapi kita adjust power tu sedikit supaya menjadi rabun jauh sebanyak 100 hingga 150 degree. Jika kita ada power yang 100 hingga 150, maka senang untuk kita membaca. So pendek kata, satu mata untuk jauh, satu mata lagi untuk dekat. Cara ini dinamakan monovision. Selepas pembedahan katarak dan telah dimasukkan kanta, apa yang kita nak ialah kita target untuk dapat power yang dekat dengan kosong. So supaya senangnya kita tak perlu pakai shiny mata. Tapi kebanyakan masa bukan 100% pesakit boleh bebas daripada shiny mata. Pada pengalaman saya, lebih kurang 80 hingga 90% pesakit yang tidak perlu memakai cermin mata selepas pembedahan katarak dengan implan kanta di dalam mata. Secara kesimpulannya, pembedahan katarak ini memerlukan kanta intraocular. Itu memang wajib. So, bagaimana anda mahu memilih sama ada monofocal atau multifocal? Faktor seterusnya bergantung kepada keadaan mata anda. Jika mata anda sihat, tidak ada masalah lain, maka boleh memilih kanta multifocal. Tetapi kanta multifocal ni bukan untuk semua orang. Jika anda seorang yang suka membaca, yang ada menggunakan aktiviti-aktiviti dekat, then boleh consider multifocal. Lagi satu, jika anda boleh terima jika pada tempat gelap, ada silau, kalau boleh terima faktor itu, memang sesuai untuk kanta multifocal. Sekian sahaja video ini. Saya harap semua sudah faham dan diharapkan video ini dapat memberi panduan kepada semua orang untuk memilih kanta monofocal atau kanta multifocal. Jika ada yang tidak berapa pasti dan ingin bertanya lebih, anda boleh menunjukkan soalan di bahagian bawah.